Tentu kami prihatin ya, dan saya berharap seluruh keluarga bersabar menunggu tim SAR yang sekarang lagi memastikan musibah ini ya, apakah jatuh atau siapa, karena kita belum tahu ya. Yang pasti saya ikut merasakan keprihatinan ya atas musibah ini. Ya, mudah-mudahan ada mujizat ya, mudah-mudahan. Tapi kita tetap optimis akan terus melakukan upaya-upaya agar betul-betul kita dapat kepastian ya, apa sesungguhnya yang terjadi dengan Sriwijaya Air ya. Kita tunggu saja sampai ada keputusan pemerintah ya. Yang pasti kami ikut prihatin dengan kejadian ini.